Okay, assalamualaikum. Welcome to Mak Yi channel. Lama tak buat video ni. Okay, hari ni nak tunjuk kita nak buat video apa ni? Pas burung, burung ngoboh ataupun merboh, ngoboh jambu lah. Okay, kita nak semeleh burung ngoboh hari ni. Tapi masa sembelih tu kita takkan tunjuk lah, sebab mungkin peraturan YouTube tak benarkan kita tunjuk macam cara nak sembelih tu. Biasalah, mungkin dia cakap itu macam kekejaman ke apa. Okay, tapi kita nak tunjuk cara nak sembelih dia, lepas tu cara nak buang bulu dia. Dah burung merbah jambu, ngabah-ngabah banyak. Okay, anak, kita dah sampai kat rumah. Kita nak keluarkan burung tu. Okay, ni dia. Okay, ni inilah dia burung merbah jambu ataupun burung ngoboh orang panggil. Okey, tengok. Ni tak banyak sangatlah, ada mungkin dalam 20 atau 30 ekor ni. Okey. Sekejap lagi kita nak sembelih dia. Okey, ini dia burung ngoboh. Ni. Kita akan sembelih kat dia. Sedap ni burung ni tau. Rasa dia macam burung puyuh, cuma dia kecil sahaja. Bagi yang pernah makan memang tahulah rasa dia macam mana ni. Ha, ni dia. Okey, dah siap. Kita dah siap sembelih ke semuanya 47 ekor. Yang ke 48 dapat dekat kucing, rezeki kucing. Terus dia terekam, dapat untuk kucing. Dan yang ke 49 itu umur panjang. Bila buka je pram, dia terbang, terlepas, belum sempat kena sembelih. Okey, tunggu, kita nak tunjuk cara nak buang bulu dia macam mana. Okey, kepala dengan kaki dia tu kita potong dulu. Saya tak tunjuk lah cara nak potong kepala dengan kaki dia tu. So senang, kita buang kepala dengan kaki dia dahulu sebelum kita nak koyakkan kulit dia tu, bulu dia tu ya. Okey, tunggu sekejap. Okey, ni kita nak tunjuk cara nak buang bulu dia macam mana eh. Okey, ni yang kita dah potong kepala dia tadi tu. Okey, ni kita ambil bahagian dada dia ni. Okey, bulu dia tu. Kulit bahagian ni kita koyakkan terus. Okey. Bila kita koyakkan, nampak. So, kita dah boleh keluarkan dia punya tu. Mungkin nampak susah ataupun depan kamera memang susah nak buat. Okey, tengok. Kita koyak. Okey. Nampak isinya. Okey, ni bulu tadi. Mungkin agak nampak agak rumit, tapi sebenarnya paling ringkas. Kalau kita nak cabut bulu dia ni satu-satu, makan masa. Okey. Berangin. Agak susah nak tunjuk sebab suasana sekarang tengah berangin. Okey, ini bulu dekat kepak dia. Okay, dekat ini bulu ekor dia. Sebenarnya ringkas saja sebenarnya. So yang ni kita basuh, tanggallah bulu dia ni yang melekat dekat badan dia ni. Okey, dah nampak. Senang kan? Okey, itu satu. Kita tunjuk lagi sekali. Ni ambil dekat sini, setengah orang mungkin dia belah sini. Okey.
nampak ini bulu dia, kulit dia tu. Koyakkan dia. Anda koyakkan dia. Seperti rancangan survivor nak nak ikhtiar macam mana. Okey. Ini daripada kepak dia. Nak tengok. Okey. Ni sebelah. Saya tunjuk cara Ini burung merbah, burung ngoboh. Goreng kunyit sedap. Goreng garing. Rasa dia seakan burung puyuh. Okey. Memang anda nampak banyak, masih banyak bulu. Tak adalah. Ini bulu yang telah tanggal, cuma melekat dekat badan. Basuh je. Dah okey, dah settle. Okey, nah. Sekejap je. Sambil berbual tu, orang kata kalau berbual ni sekejap ni. Kalau buat tanpa video ni kejap je, sebab saya nak tunjuk cara-caranya je kan. So maka masa sebenarnya kita kena potong sedikit sini. Tadi saya tak potong. So nanti saya sepatutnya kita potong dekat sini untuk kita buang bulu kepak dia ni lagi cepat. Tapi saya tak potong. Okey, apa-apa pun, inilah cara yang paling mudah untuk memproses buang bulu ya. Koyakkan kulit dia sahaja. Okey, bye-bye.